Nah, di sini saya baru nemu voucher. Ini voucher masih baru. Saya baru nemu. Dan di sini vouchernya ada beberapa kontes. Di sini kontes mingguan ya, mulai dari referral kontes, XP kontes, voucher kontes, shortlink kontes, dan overall kontes. Ini rewardnya untuk referral kontes ini 2 dolar, 1 dolar, 0,5 dolar. Dan ini yang akan saya kasih tahu ke teman-teman, saya akan ajarkan gimana caranya dapat uang dari voucher. Cara dapat uang dari voucher paling gampang itu melalui kontes mingguan seperti ini. Kita masuk ke leaderboard dulu. Nah, kalau kamu masuk ke sini, kamu bisa lihat ya. Ini yang peringkat satunya referralnya cuma 10. Ini ngalainya gampang banget ya. Kamu nanti saya ajarkan cara dapat referralnya. Sebenarnya saya udah bikin video cara mudah dapat referral. Nah, tapi kamu tinggal cari nih voucher mana nih yang kemungkinannya bisa kamu dapat rewardnya ini, referral kontesnya. Saran saya sih kamu kalau nyari website yang model kayak gini itu lihat weekly-nya, risetnya misal satu hari lagi. Nah, kalau satu hari lagi kan ini misal satu hari lagi nih ya, selesainya dia referralnya masih 10. Berarti kita bisa ngalahinnya dengan mudah dong. Berarti kita nanti bisa kesempatan dapat 2 dolar. Misal kita pakai voucher pay iklannya. Ini di sini 500 klik kita modalnya 46 dolar. 46 dolar kita dapatnya 2 dolar. Berarti kita kan nggak rugi ya. Berarti kita untung sekitar 1,5 dolar. Nah, jadi itu caranya kalau ingin dapat uang cepat di voucher pay. Di voucher ya. Teman-teman tinggal masuk aja di sini di menu referral caranya. Setelah itu kamu copy linknya. Ini komisinya 20% ya. Jadi kita nanti nggak cuma dapat dari kontes mingguannya, kita juga nanti dapat komisi dari orang yang kita undang. Jadi kita dapatnya double-double ya. Kamu nggak perlu jadi YouTuber, nggak apa-apa. Modal kayak gini juga bisa ya. Yang penting kamu punya modal dulu. Nah, tinggal kita paste di sini. Ini ya, kamu masuk ke menu advertise, jangan yang sponsor listing. Pilih aja yang pay to click. Nah, nanti kalau kamu udah berkembang, udah besar, balance kamu udah banyak, kamu kumpulin, kamu boleh nyoba sponsor listing. Ini sponsor listing itu 20 dolar per minggunya ya. Enggak ada batasan berapa klik, berapa view, enggak ada. Namanya juga sponsor ya. Setelah itu kita gimana caranya bikin judul yang bagus biar orang itu tertarik daftar. Misal ini saya judulnya already berapa tadi ya, saya tadi udah lihat ini udah membayar kalau nggak salah 3.800 dolar. Instant payment. Nah, teman-teman bikin gimana caranya itu judul yang menarik seperti saya ini ya contohnya. Setelah itu klik di sini HCAPTCHA. Kita tunggu ini agak lama. Pilih step gambar yang berisi perahu sesuai instruksinya ya. Setelah itu kita klik memeriksa, kita klik make payment. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tunggu aja nih. Nah, sesuai saran saya tadi, teman-teman tinggal ikut aja. Yang pokoknya kontesnya tinggal satu harian. Jadi teman-teman bisa kira-kira nih, kira-kira bisa dapat nggak nih rewardnya, reward referralnya, referral mingguannya. Nah, di sini masih kosong. Untuk prosesnya itu di sini biasanya 2 jam udah selesai, nggak lama. Nah, selanjutnya ini websitenya juga cukup bagus menurut saya. Kita langsung cek aja websitenya. Kita masuk ke manual voucher.
Kamu jangan minta yang banyak ya, kalau di manual budget itu pasti reward di semua website itu kecil. Memang ada yang besar, kalau yang besar itu biasanya menitanya ini biasanya 15 menit atas ini karena 1 menit jadi rewardnya kecil ya. Sebenarnya kamu bisa klik di sini anti-bot link-nya 641. Kita klik recaptcha-nya. Gini ya, simple, klik verifikasi, lalu collect. Kalau udah kayak gini berarti kita udah dapat, klik aja oke. Di sini waktunya 1 menit pas. Di sini ada Wheel of Fortune. Ini bisa teman-teman klaim harian. Kita coba lihat. Wheel of Fortune ini penggantinya Auto Voucher. Ini kita juga harus pakai energi. Coba saya coba dulu ya. Saya kurang paham untuk Wheel of Fortune. Soalnya nggak pernah saya coba ini bos. Kita coba ya Wheel of Fortune-nya. Terus kita anti-bot link-nya 495. Nah, di sini ternyata untuk Wheel of Fortune itu membutuhkan energi. Jadi kamu bisa pilih salah satu, mau pakai Auto Voucher ataupun Wheel of Fortune nantinya ya. Dan untuk mendapatkan energi silahkan masuk di menu short link. Bisa dilihat ya, ini short link mode-nya lumayan. Ini start Rp28, ini Rp28, ini Rp14. Paling kecil Rp14 semua. Jadi rewardnya di sini termasuk tinggi menurut saya. Standar lah, tapi lumayan. Kalau yang di bawah 0,01 itu termasuk standar. Kalau 0,01 ke atas itu termasuk tinggi. Soalnya di sini ada PTC. Kita lihat PTC-nya. Nah, ini tuh PTC seperti ini. PTC official yang seperti sering saya bilang, ini rewardnya cuma 1 rupiah, ini bukan 10 rupiah atau berapa, ini cuma 1 rupiah, ini juga cuma 1 rupiah. Ini dia promonya juga di sini bisa dilihat ya, bannernya itu kasino, jadi gambling, ini juga gambling, nggak rekomend, nggak usah diklik juga, buang-buang waktu. Selanjutnya di sini ada tax. Nanti ada juga achievement, kita lihat achievementnya berapa. Ini taxnya di sini agak beda dengan voucher pada umumnya. Ini mungkin dia punya ini, punya apa namanya, punya trading sinyal atau nggak tahu, pokoknya berhubungan dengan forex ini ya. Follow my trade, ini mungkin dia punya copy trade ya, nggak tahu. Kalau kamu mau ingin lihat, tapi nggak rekomen sih. Ini rewardnya cukup lumayan. Mungkin kamu bisa masuk di website dia, namanya cryptobin.com. Tapi hati-hati ya, banyak penipuan ya. Ini cuman bikin pertanyaan di cryptobin.com, kamu bisa dapat 0,15 dolar. Ini boleh dicoba. Atau kamu di sini dapatkan 50 poin di cryptobin.com. Nanti saya lihat juga websitenya bagus atau enggak. Selanjutnya yang terakhir adalah achievement untuk yang casino game ini dilewatin ya. Nah, untuk bagian achievement kurang terlalu menarik. Ini rewardnya cuma 0,02. 0,03 ya, kecil menurut saya. Nah, untuk website ini saya belum WD, tapi nanti kalau saya dapat referral dari sini nanti mungkin 4 hari lagi ini saya udah bisa dapat 2 dolar, atau mungkin teman-teman yang dapat 2 dolarnya saya nggak tahu juga. Teman-teman kalau ingin nyoba silahkan coba, cara saya tadi itu udah sering berhasil saya coba ya. Jadi kalaupun saya modal 2 dolar dapat 2 dolar menurut saya itu nggak rugi. Kenapa? Karena kita tetap dapat komisi dari referral.